Ibu Lenda dari Manado. Ibu Lenda, Ibu bisa ceritakan Ibu sakitnya dari kapan, sakitnya apa, terus gimana ceritanya ya, sampai masuk rumah sakit terus pakai minyak parasnya gimana? Silakan Bu. Ya, waktu itu Jumat Sabtu itu saya minum jeruk nipis. Hari Seninnya di kantor saya pusing jatuh. Terus dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit diagnosa asam lambung tinggi. Terus memang saya Pak pasca stroke Pak 2 tahun. Ya. Terus saya dapat rekomendasi dari teman yang dari Manado. Terus? Jadi waktu stroke itu saya sudah rutin pakai paras. Puji Tuhan pemulihannya cukup luar biasa. Ada perubahan Bu ketika pakai minyak paras untuk sakit stroke-nya? Malah saya tanya stroke-nya malah. Ada terasa lebih ya. Lebih apa yang puji ada perubahan Tuhan, terasa? Puji Tuhan ketika saya pakai di apa dari tulang belakang itu kan tiap satu jam saya gosok di daerah di tulang belakang sampai terus telapak kaki. Ya. Saya jalannya sudah biasa. Sudah biasa, sudah normal. Ya. Cuman itu kalau katanya dokter lambung saya sudah bermasalah gitu. Terus? Jadi enggak bisa lagi minum apa jeruk sama yang pedas-pedas enggak bisa. Ya. Waktu di rumah sakit itu anak saya ambil di pos itu karena kan enggak bisa naik ke atas kan ke rumah sakit itu. Kemudian enggak bisa. Terus? Sampai di ruangan saya langsung pakai. Sampai apa tempat tidurnya bednya juga kuning-kuning. Paras. Sampai kita minta maaf sama perawat dia bilang, "Bu, minta maaf deh. Ibu ada pakai minyak paras. Enggak apa-apa, Bu." Terus perawatnya bilang, "Mama saya juga, ibu saya juga pakai, Bu." Gitu. "Enggak apa-apa, biar pakai saja." Gitu. Luar biasa. Iya, puji Tuhan saya tiga hari di rumah sakit keluar. Bu rutin terus pakai. Iya. Terasa rutin, jauh Pak. Mengalami perubahan Bu setelah pakai minyak paras di rumah. Iya, puji Tuhan. Iya. Rencananya Pak kan mau jual. Ya. Yang satu dus itu yang isinan. Iya. Ya. Kan enggak bisa jual saya pakai dulu. Gitu. Tapi ada juga sih teman-teman yang di kantor saya ya, jual okay. Itu. Wah, senang sekali. Ibu, semoga sehat selalu. Usianya Ibu berapa sekarang, Ibu? 42, usia. Pak. Ya, semoga sehat selalu, Bu, ya, pakai minyak paras. Juga kalau sehat bisa berbagi cerita sama teman-teman. Terima kasih banyak.